Kedap yang maunya Sultan Ibrahim Al-Mahmud Sultan Sejaga Sultan Al-Tuan dan Ibu dan Al-Mahmud Al-Tuhur dan Al-Tuhur dan Budia Mahmudia Al-Zari Sofira dan Al-Mahmud Sultan Indonesia Permaisuri. Ampun Tuhanku, Alhamdulillah, Tapi yang sepuluh, Tapi yang berkira, Yang berkuasa dan berkira, Yang berkira, Yang berkira, Yang berkira, Yang berkira, Menuntung sertifikasi di atas dengan yang menggunakan langkah majlis anggapan terkuasa untuk profesional pada tahun 2016 bersama antara 14-14-22. Sesungguhnya kepada kami yang menggunakan di bawah bagian yang besar terkait itu juga kepada setiap bagian yang hadir berhari yang berbahagia. Tapi betul menuntung sertifikasi atas kepadatan yang menurut berpikir sekandar yang disukai kami untuk berdua dan patut-patut berdua sekian majlis pertanian. Pada kesempatan ini juga Batik ingin menyampaikan ucapan disertifikannya dari Ibu yang mulia dan Ismail yang disukai kami untuk memperdua dan yang mulia cekuan kami atas selama atas kepadatan yang ada pertama bagi berdua dari seorang putri pada 2016 sama di perawatan 1477 semalam. Sebenarnya ia merupakan lebih gembira bagi setiap bagi di Jumbo Kedosa Jumba bahkan bagi setiap yang masuk. Ambul Tuanku, bagi maha berkenan dengan ucapan pada hari ini sekalian. Yang maha hormat, pertemuan kali yang berhubung untuk bisa berhubung menghantar fungsi Jumbo Kedosa Jumba. Yang berhormat dapat kita berbahagia malam ini dan juga Jumat Majlis Kuala Johor. Yang bahagia kami sendiri Dato' Ali Hamzah kita sudah berhormat dan berhormat di Majlis Kuala Johor. Yang berhormat dapat kita Ismail yang berhormat seperti sejarah Kuala Johor kerana Ali yang berhormat di Majlis Kuala Johor. Alih-alih Majlis Kuala Johor dan alih-alih yang berhormat di Majlis Kuala Johor. Hari ini orang dalam Johor saya tertutup jabatan yang diberikan untuk persatuan dan lembaga pengurusan dan pusat pengurusan dan syarikat ketua-tua dan yakin bapak media hari yang ada dalam kesempatan. Alhamdulillah, sekali puji dan syukur dirapatkan dan Allah SWT karena dengan lipat kuning dapat bersama dia berbagai setempat untuk proses pengurusan di banyak setempat semuanya berkaitan dengan mandat dan kita menurutkan bayi dan kita ingin pada ini amanah kita dalam masa kemanusiaan kami di Johor Kudus. Hari sekian, Majlis Angkatan untuk Kuasa Johor Kudus ini merupakan satu kesempatan untuk Johor Kudus ini mengeluarkan bantuan kepada rumah-rumah anak yang lain di samping menjadikan kami serta untuk Kuasa bersama. Alhamdulillah, tradisi mengeluarkan bantuan ini masih diteruskan dan ini selama 100 anak lain dan kanan-kanan lainan upaya dari 5 buah rumah kebalikan di sekitar Johor Bahru yang dilakukan. Tetapi setiap kita ini menjadi pada persembangan kebalikan selain dapat dengan kepada ayah yang sembilan kita yang dilakukan sebagai salah satu doa untuk kebalikan ini. Pada hari ini juga kita akan melanjutkan projek penilaian di Johor Bahru yaitu sebuah program yang dilanjutkan dengan memberi alihan ayam kulit KFC secara berguna di rumah-rumah kebanyakan di seluruh sebanyak 4 KFC. Program yang dilanjutkan adalah program sumbangan perawatan kasih keluarga berusia program ini sumbangan sebanyak 10 KFC diselamatkan kepada anak-anak sekolah di rumah keluarga dan anak yatim di sekolah kebangsaan di Bukit Bukit yang sendiri mungkin lagi disalurkan untuk tabung yang ingin di sekolah. Selain itu, kita semua akan menyaksikan penerimaan zakat pengadaan Johor Corporation yang sebanyak 6.4 juta rupiah yang akan disampaikan oleh Ahmad Rahman Johor dan Ahmad Rahman Johor sebagai presiden Corporation kepada Dunia Muhammad Johor serta dengan Dunia Muhammad Johor dan sebagainya. Adapun zakat itu adalah bahagian dari tujuh syarikat dan tujuh Johor Corporation yang dipasukkan oleh Nusantara Kuasa Alkan, Solo Jumaat, Tinggi Jumaat, Johor yang mengatakan saya berserikat
sebagai sebuah pemimpin negeri, hubungan dengan partai, tapi penyataan 20% sudah tentulah akan kembali sebagaimana